Oke, kembali lagi masih bersama Fatima Prasetyo. Kali ini kita akan memainkan sebuah game yang lagi apa ya, tren di YouTubers gamers ya. Akinator nih, game tentang dia jin nih, jin menebak pikiran apa kita gitu ya. Udah kita mainkan, coba kita mainkan sekarang. Coba ya. Pertanyaan ke pertama, apakah dia berkelamin perempuan? Ya. Pertanyaan kedua, apakah dia terkenal karena YouTube? Tidak. Apakah dia tinggal di negara Anda? Iya. Apakah dia berasal dari keluargamu? Iya. Apakah dia pernah menikah? Iyalah. Apakah tokohmu ini pernah menyusui kamu? Tidak. Apakah dia memiliki cucu? Tidak. Apakah dia seorang om atau tante? Tidak. Apakah dia berumur lebih dari 35 tahun? Tidak. Apakah kamu dan tokoh ini memiliki kakek dan nenek yang sama? Tidak. Apakah karakter ini telah mengenalmu sejak kau masih bayi? Tidak. Apakah dia berbentuk seperti binatang? Iya nih. Tidak. Apakah dia sedang jatuh cinta kepadamu? Tidak tahu. Apakah Anda pernah berhubungan badan dengannya? Waduh, ini bahaya nih. Apakah dia memiliki suami? Iya. Apakah umurnya di bawah 15 tahun? Tidak. Apakah dia pernah terlibat secara romantis dengan Anda? Iya. Apakah dia ada di rumah Anda? Iya. Apakah dia ada di rumah? Coba kita lihat, dia nebak. Wih, benar dia menebak istrimu. Oke, benar. Oke, benar. Kamu benar. Pertanyaan pertama, apakah dia seorang laki-laki? Ya. Oke. Apa lagi? Apakah dia punya anak? Tidak. Apakah dia terkenal karena YouTube? Tidak. Apakah dia berasal dari keluargamu? Tidak. Apakah dia orang Indonesia? Tidak. Apakah tokohmu seorang penyanyi? Tidak. Ayo, mungkin bingung kan? Apakah dia orang yang nyata? Tidak. Apakah dia berasal dari TV series untuk anak-anak? Iya. Apakah karaktermu tinggal di air? Tidak. Apakah dia orang Malaysia? Tidak. Apakah tokoh ini orang Jepang? Aduh, ketabak ini. Iya. Apakah dia masih sekolah? Iya. Apakah tokohmu memakai kacamata? Tidak. Mulai kesal. Apakah dia punya adik perempuan? Tidak. Apakah dia seorang superhero? Tidak. Apakah dia berkaitan dengan Doraemon? Tidak. Apakah dia berambut hitam? Iya. Ayo, bingung kan? Mulai kesal. Apakah dia di bidang olahraga? Tidak. Apakah dia bisa bertarung? Tidak. Apakah dia punya kakak atau adik? Mungkin ya. Apakah dia dari seri Shinchan? Aduh. Coba. Apakah dia memakai pakaian merah? Nah, dia benar. Dia menebak Shinchan. Oke, kamu benar. Oke, kembali lagi di gamenya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dan dia akan memikirkan otak kita yang lagi mikirkan sesuatu nih. Oke, kita akan coba. Dia bisa nggak sekali ini? Dia bisa nggak menebak apa yang kita pikirkan ya, guys? Oke, kita mainkan coba. Apakah dia berkelamin perempuan? Tidak. Ayo, apakah dia orang Indonesia? Tidak tahu. Apakah dia tokoh yang ada di dunia nyata? Tidak tahu.
Apakah dia berkaitan dengan Akinator? Tidak lah. Apakah dia punya handphone? Handphone tidak. Apakah dia menyeramkan? Ya, menyeramkan. Apakah dia dari Asia? Ya. Apakah ia masih kanak-kanak? Tidak tahu. Apakah karaktermu berukuran kecil? Tidak tahu. Apakah dia dari Nepal? Kayaknya tidak deh. Apakah dia berkaitan dengan serigala? Tidak deh. Apakah dia punya rambut? Tidak tahu. Apakah kulitnya kuning? Tidak tahu. Apakah rambut dia api? Tidak tahu. Apakah dia pernah tinggal di Britania? Tidak. Apakah rambutnya berwarna emas? Tidak tahu. Ayo, apa-apa dia nebak apa? Lucifer, salah kamu, salah. Salah, saya menebak kolor hijau. Saya menebak kolor hijau, kamu tidak tahu. Kita mainkan sekarang, oke? Nah. Oke, apakah dia berkelamin perempuan? Tidak tahu. Apakah dia tinggal di negara Anda? Iyalah kayaknya. Iya kayaknya. Apakah dia seorang perempuan? Tidak tahu. Apakah tokoh ini sebuah binatang? Ya. Apakah dia mainan? Tidak. Apakah dia berjalan dengan empat kaki? Ya, kepiye ya? Iyalah, iya. Apakah dia seekor kucing? Tidak. Apakah dia pernah tinggal di dalam rumahmu? Tidak. Apakah dia berwarna pink? Tidak. Apakah dia seekor anjing? Iya. Apakah dia tinggal bersama Anda? Tidak. Apakah dia tinggal di rumahmu atau di rumah sekitarmu? Tidak. Apakah nama depannya dari huruf A? Tidak. Apa dia terkait dengan seorang YouTube terkenal? Ya. Apakah dia seorang gamers? Ya. Apakah dia main GTA? Mungkin. Apakah dia berbentuk seperti binatang? Ya. Apakah dia berkaitan dengan warna biru? Tidak. Apakah dia biasanya menyembunyikan wajah? Tidak tahu. Apakah dia banyak bermain di hutan? Tidak tahu. Apakah dia dari series Justice? Tidak tahu. Apakah dia dari series Yo-Kai Watch? Tidak tahu. Siapa? Kamu nebak siapa? Oh, salah dia. Nosferatu. Salah. Ini sangria. Fatih. Oke, Mas Fatih, ayo kita lagi. Kita lagi, Mas. Fatih, ayo lagi. Oke, kita menebak kembali ya. Apakah dia bisa menebak pikiran kita kembali ya? Kita mainkan lagi ya. Siap. Oke, apakah dia tinggal di negara Anda? Ya. Aku memikirkan. Apakah dia seorang perempuan? Tidak tahu. Apakah ia berkelamin pria? Tidak tahu. Apakah ini sebuah binatang? Ya. Apakah dia mainan? Tidak tahu. Apakah dia berkaitan dengan monyet? Tidak. Apakah dia seekor kucing? Tidak. Apakah dia punya sayap? Ya. Apakah dia berkaitan dengan serangga? Tidak. Apakah dia burung? Ya. Apakah toko ini merupakan peliharaan Anda? Tidak. Apakah dia bekerja di suatu restoran? Tidak. Apakah dia tokoh yang ada di dunia nyata? Tidak tahu.
Apakah dia berkaitan dengan serigala? Tidak. Apakah dia memiliki seorang istri? Tidak tahu. Apakah dia punya tangan? Ya. Apakah dia memiliki bulu burung? Mungkin. Apakah dia berasal dari Mortal Kombat? Tidak. Apakah dia memakai baju? Ya. Apakah dia berasal dari game Until Dawn? Tidak. Apakah dia berasal dari TV series untuk anak-anak? Tidak. Apakah dia berambut hitam? Tidak. Apakah dia semacam burung? Ya. Apakah karakter kemur orang Mesir? Tidak. Apakah dia orang Malaysia? Tidak. Apakah dia masih anak-anak? Tidak tahu. Apakah dia berkaitan dengan burung hantu? Tidak. Apakah dia memakai pakaian manusia? Memakai pakaian manusia. Ya. Oh, dia seorang maskot. Ya. Apakah dia seorang serangga? Tidak. Karakter langka. Karakter langka. Dia enggak berani ngirim fotonya karakternya, tapi karakter langka. Enggak langka loh sebenarnya. Kalau kalian tahu sepak bola. Oke. Hihi. Oke, sampai di sini dulu game Akinator-nya. Ada yang bisa dijawab, ada tidak. Mungkin karena kita memikirkan sesuatu yang jauh dari pikiran si jin ini ya, jauh banget. Jadi dia enggak bisa menjawab. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga komennya. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.